Nova dari SD Juara Surabaya. Supaya teman-teman semangat, ikuti gerakan saya ya. Tepuk semangat. Berdoa selesai. Teman-teman, ada yang tahu tidak pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera dan kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awan yang terlatih secara khusus. Teman-teman harus tahu bahwa pertolongan pertama diatur dalam pasal 531 KUHP tentang kewajiban pelaku pertolongan pertama dan pasal 322 KUHP tentang kerahasiaan. Sebagai seorang pelaku pertolongan pertama, kita harus tahu mengenai jenis luka. Luka adalah rusaknya jaringan kulit. Luka dibagi menjadi dua, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan luka lecet pada punggung tangan. Pertama, bersihkan luka terlebih dahulu dengan air mineral. Keringkan dengan luka dengan kasa. Tutup luka dengan kasa. Jika perlu tutup dengan pembalut. Seperti ini ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, jangan lupa sebelum melakukan perawatan kita harus memakai alat pelindung diri, yaitu masker dan sarung tangan karet. Dalam melakukan pertolongan pertama, kita wajib mengamankan diri dulu dan mengamankan korban. Demikianlah yang saya bisa sampaikan.